Manchester United akan memulai musim Liga Primer Inggris 2022-2023 di bawah arahan Erik ten Hag dan mereka bakal memainkan laga perdana melawan Brighton. United sukses memenangkan 10 dari 13 laga pembuka terakhirnya di Liga Primer. Bisakah mereka menang lagi? Bermain di depan pendukungnya sendiri, Setan Merah tentu lebih diunggulkan. Namun mereka juga patut mewaspadai The Seagulls yang kerap kali merepotkan lawan-lawannya. Adapun kehadiran Cristiano Ronaldo untuk pertandingan nanti masih dalam tanda tanya. Mengingat bintang internasional Portugal itu belum banyak memiliki menit bermain di pramusim. Sekalinya mengikuti pertandingan, dirinya malah membuat aksi viral dengan cekcok dengan Erik ten Hag. Ronaldo sempat mendapatkan kecaman dari manajer Erik ten Hag setelah meninggalkan pertandingan melawan Rayo Vallecano pada Minggu 31 Juli 2022 lalu. Manajer asal Belanda itu mengatakan bahwa tindakan Ronaldo tersebut tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Namun semenjak aksinya viral, Ronaldo langsung meminta maaf kepada ten Hag. Bagaimanapun juga, ten Hag akan bertanggung jawab akan masa depan Ronaldo. Ronaldo terlihat ikut latihan lagi di Carrington. Dirinya kembali akrab dengan teman-temannya dan membuat Ten Hag tersenyum. Dia melakukan hal tersebut karena dirinya tahu manajer baru Man United, Erik Ten Hag, terkenal sebagai pelatih yang tegas. Oleh karenanya, Ronaldo harus mau bekerja keras untuk dapat mengamankan posisi sebagai striker utama Manchester United. HP ataupun laptop kamu nih, artinya kita akan segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya pembahasan informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus CR7 ID ya.